Dengan menggunakan perahu, petugas TNI dari Kodam 3 Siliwangi melalui Sektor 7 Citarum Harum melakukan patroli menyusuri aliran sungai Citarum. Berawal dari kawasan Ranca Manyar Bale Endah, petugas melakukan pemantauan permukiman warga menuju ke arah Andir dan Dayeh Kolot. Selain itu, para anggota TNI tersebut pun memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurut Komandan Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Kaf Purwadi, tidak terlihat banjir di sepanjang aliran sungai dari Bale Endah hingga ke Dayeh Kolot. Namun pihaknya tetap waspada karena intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bandung. Habis itu kita juga monitor tumpukan sampah yang mengalir di sungai, di sumber-sumber biasanya anak sungai. Tapi kita lihat tadi sudah sangat berkurang. Yang ketiga, kita mau pastikan bekas pengerukan sedimen apakah terjadi longsor. Karena kita kemarin taruh hanya di kiri kanan untuk membuat tanggul dalam rangka menangani atau mencegah banjir kepada perumahan. Selain melakukan pemantauan di aliran sungai, petugas TNI pun melakukan evaluasi hasil pengerukan sungai dari program Citarum Harum. Hal tersebut dilakukan agar dapat diambil langkah untuk mengatasi masalah banjir akibat luapan sungai, sehingga warga yang berada di Bale Endah dan Dayeh Kolot dapat terbebas dari masalah banjir. Rezitia Prasaja, Bandung TV.